Guys, welcome back di Edo Gaming. Oke, gimana kabar kalian semua teman-teman? Saya harap semua sehat selalu. Oke, kali ini kita akan main hasil game saya teman-teman. Hasil game saya yaitu game Kagura ya teman-teman di sini. Jadi gameplay Kagura ini saya pakai roaming. Ini paling GG, paling mantap ya di sini ya. Kagura dipakai roaming ini cukup sangat bagus teman-teman. Tapi lihat-lihat musuhnya ya, kalau pakai roaming Kagura ya. Jadi jangan asal dulu, kalau sekiranya musuhnya keras, banyak crowd control dan lain-lain teman-teman, Anda harus hati-hati di sini ya. Harus pintar-pintar jaga posisi, bantu-bantu ngebuff ya. Nah ini ya, caranya mainnya seperti teman-teman, santai aja slow. Untuk buildnya kita pakai sepatu biru ya, sepatu mana atau pakai sepatu ungu boleh, terserah yang mana aja. Oke, okay. Ya kita gangguin aja teman-teman, kita jaga ya supaya gak Nah ini ya caranya ya, jadi kita pukul-pukul, ikut roaming, ikut nyerang ya, siapa tahu dapat execute kan. Dapat nambah-nambah poin ya teman-teman. Oke ya. Nah untuk pertama kita rotasi teman-teman di sini ya. Harus pinter-pinter nyari. Aduh, nggak aku execute guys. Oke dapat. Mantap guys execute-nya. Oke ya, pertama kita pakai sepatu mana, habis itu pakai yang item permen ya guys. Nah ini, itu sebenarnya sih Kagura ini mekaniknya agak sedikit rumit ya, tapi gampang kok, lebih gampang daripada Fanny ya guys, karena nggak narik kabel, cuma main skill 1, skill 2 gitu aja. Ulti, ultinya dua kali ya, ulti lempar payung sama ulti megang payung. Nah ini. Nah, oke. Okay. Kita bantuin gitu aja ya, guys. Nah, ini ya. Oke okay, ya. Nah, ini cuma kita bantuin-bantuin doang, kita bantu roaming gitu aja. Gak ada yang roaming. Ini lihat ya musuhnya ya. Nah, kita pukul-pukul aja kayak gini. Kita seret payungnya. Set. Ulti. Mati dah. Langsung kena ulti ya. Langsung KO, guys. Aduh, dapat musuhnya ya, bos. Oke ya, nah ini untuk di menit pertama kita harus bantu ya guys. Nah gini, kita pukul-pukul aja, hajar-hajar ya kan. Ini lawan dua tank nih, agak berat nih sebenarnya kalau di roaming Kagura ya guys. Kalau late game tuh pressernya nggak terlalu gede ya kalau Kagura, kalau misalkan kalau main di late game ya. Aduh. Oke, dapat. Ini berhubung cavirnya agak sedikit ribet. Ini berhubung cavirnya agak sedikit GG ya, kita harus hati-hati ya di sini ya. Oke ya, nah ini kita hajar-hajar, pukul-pukul. Yucongnya diajar mulu ya guys. Oke, kita bantu roaming dulu. Nah ini Yucongnya nih, aduh, jadi Dragon Ball guys. Farung saya. Nah, kita roaming atas ya, isi dulu. Aduh, aduh.
kalau sama Saphir ini kita enak ya, cut kontrolnya cepet ya. Ini lawannya ngajak kelai terus ini. Kita pukul-pukul. Oke. Oke ya, kita ulti ya, guys. Waduh, nggak mati guys. Lumayan lah ya, kita dapat 2 kill ya. Aduh, sorry bos. Kagura roaming ini emang pertama kali mungkin ya. Kalau Lemon ya mid laner, wes. Tapi ini ya masih cukup oke lah, OP lah. Masih bisa diapresiasi sama Lemon ini pasti. Nah, kayak gini ya caranya ya. Mampus dah. Enak guys Kagura ini ya. Coba lempar-lempar payung, ulti ya kan. Itu aja mainnya guys. Kita pukul-pukul ya. Lempar payung lagi. Ya, cek, cek. Sorry ya guys, ini lemes guys, puasa soalnya. Oke ya, item kedua kita pakai Cloak of Divinity ya guys. Apa namanya, permen ya ini. Jadi fungsinya ini untuk menambahkan 25 HP setiap stack ya, 4 magic 12 plus 12 kali ya ini pasifnya. Ini gede banget ya magic, magic powernya ya. Multi. Aduh, nggak kena guys. Aduh. Oh, masih dapat kill ternyata, Bung. Ya ampun, mati semua nih. Baru mati satu ya, guys. Lumayan lah, ini memimpin kill pokoknya kita ya. Oke, kita maju lagi di sini untuk Kaguranya ya. Jadi kita harus hati-hati juga dan juga perhatikan map juga ya guys. Kalau main tuh harus perhatikan map, map kontrolnya harus bagus ya. Nah, ini kita dapat lagi ya. Set. KO lagi guys. Ayo, ayo lempar lagi, mati deh itu. Langsung lord ya kita ya. Ada kesempatan udah. Cuma gerak-gerakin payung aja guys, skill skill satu ya. Nah, gini. Lemon ini apa namanya, build rate nya 90% lebih loh pakai hero ini ya. Memang hero paling mantap ini bos. Tanknya mati dua-duanya bos. Kesiksa ada lawannya dah. Nah, untuk item kedua kita pakai Lightning Transion ya. Jadi ini pasifnya 6 detik, skill berikutnya akan memantulkan damage 20 sampai 1000 guys. Berskala dengan max mananya ya. Kalau semakin max mananya gede ya kita tambahan
magicnya tambah gede gitu. Nah, kayak gini kan. Double kill, guys. Udah 8-1 ya. Ini tugas kita pukul-pukul lagi ya di sini. Mantap deh Kagura dah. Jangan lupa pulang ya, guys. Isi darah dulu. Oke. Oke, ya kita maju lagi. Untuk roamingnya kita pakai Demon Sauce ya, atau Encore. Ini fungsinya untuk menambah damage ya, guys. Menambah damage teman kita juga yang merah. Unstoppable ya, guys. Kalau kita solo rank ini panjang emang agak berat-berat gitu. Mantap. Udah kill 10 ya, bos. Sini kita load lagi ya untuk mengunci kemenangan ya. Waduh, shutdown guys, guys. Oke, dapat lagi. Oke ya, kita langsung coba aja Lord ya. Atau coba roaming dulu. Kita nunggu Yishun Shin dulu masuk ya soalnya. Soalnya dia yang punya retri ya, guys. Jadi kita jangan krusul Lord dulu, sabar dulu santai. Nah, ini kita baru masuk ya, guys. Nah. Nah, ini kita baru masuk. Dapat Lord langsung dah. Auto nyerah nih, bos, bos. Oke ya, kita hajar lagi. Kayak gini aja ya, bos. Nah, ini ter... aduh. Mati dah. Oke, bos, ini dah. Ini pasti MVP, guys. Akhirnya 10 ya kan. Asisnya 14 lagi. Kalau Kagura yang lama tuh enak ya, man. Baratnya tuh ada talinya gitu loh, enak buat penanda kan orang itu keikat atau enggak. Sekarang dibatasi cuma ada lingkar-lingkaran gitu ya. Nah, ini ya, guys, sudah nyerah, guys. Aduh, tak berkutik, bos, bos lawannya. Nah, ini ya, saya dapat MVP, lumayan lah ya untuk buat saku lebaran nanti. Oke, sekian gameplaynya ya, guys, untuk Kagura. See you di next game ya.